Nah, kalau yang sudah agak tinggi begini, gampang teman-teman ngambilnya. Nah, ini mudah banget tuh. Mantap ini mah. Jadi untuk rebung tidak semua bambu muda atau rebung bisa dimakan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bareng saya di channel Anak Desa 91. Kali ini saya mau mengambil rebung, teman-teman. Ini rebung bambu kuning untuk dimasak, teman-teman. Dan kebetulan di sini sudah ada rebungnya nih. Jadi yang diambil itu yang masih muda seperti ini, teman-teman, tuh. Ini cukup untuk dimasak, teman-teman. Jadi yang bisa dipasak itu rebung yang masih atau bambu yang masih muda seperti ini, dan harus diambil dari bawahnya, teman-teman. Jadi biar si mudanya ke bawah. Pak sini dulu, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata ini juga batangnya masih tua tuh. Harus dipotong lagi. Ada lagi. Nah, ini yang masih muda, teman-teman. Ini juga sama nih. Tuh. Masuk dulu, kameramen. Ini goloknya tajam nih. Dapat tiga nih. Tuh. Dan untuk sebelah sininya, teman-teman, biar ada lagi. Kita cuma dapat tiga. Kita coba cari di sebelah sana, karena di sana masih ada bambunya. Kita buka dulu si ininya, kulitnya. Nah, caranya itu seperti ini, teman-teman. Jadi si kulitnya itu dikelopasin dulu seperti ini, karena si kulit tua ini tidak bisa dimakan, teman-teman. Dan yang ini juga, yang kerasnya, tidak bisa dipasak, teman-teman. Jadi yang bisa dipasak itu yang masih apa ya disebutnya, muda. Caranya dengan seperti ini tuh. Jadi kalau dipakai kuku, dan si daun ini disebutnya daun congkok kalau di sini. Ini buat bawa ininya, teman-teman. Oh, ini besar. Ini kayak apa ya? Kayak ulekan. Sayang banget, teman-teman. Kupas. Ini keras ya. Jadi untuk rebung tidak semua bambu muda atau rebung bisa dimakan ya, teman-teman. Kalau di sini di daerah saya biasanya yang dimakan itu rebung bambu kuning seperti ini. Ada juga bambu temen atau bambu wulung yang hitam itu, teman-teman.
bisa dimakan. Cara membayar bawahnya itu seperti ini, teman-teman. Gali. Gampang banget. Oke, lanjut, teman-teman. Nah, kalau ini bambu teman-teman. Jadi ini masih saudaraan dengan bambu wulung. Ini warna hijau. Nah, di sini juga ada nih. Ya nih. Nah, kalau yang sudah agak tinggi begini, gampang begini. Ternyata di sana juga tidak ada, teman-teman. Berarti dari sini cuma dapat ini satu. Itu lumayan. Kita kupas dulu, teman-teman. Seperti tadi. Bedanya sama yang tadi, kalau tadi rebungnya itu kuning, teman-teman. Kalau ini hitam. Nah, ini mudah banget tuh. Mantep nih mah. Teman-teman, dikarenakan ini cuaca sudah mendung lagi, teman-teman, kayaknya mau hujan. Dan yang tadi disimpan di sana, kita pulang dulu, teman-teman.